berada di rumahnya Habib Hasan sebagai food host. Alhamdulillah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini vlog lebaran ke seminggu ya. Subhanallah, tidak kerasa sudah lebaran seminggu dulu. Rencananya alhamdulillah kita sekarang bersama Mr. Sadiq ya. Dia ini seorang manusia ya. Emang manusia, emang apa? Tempo-tempo main sama Jokowi, dia ucal di Kebun Raya kadang-kadang. Oh gitu? Gimana sih ya? Oh iya benar-benar. Jadi alhamdulillah saat ini kita bersama Habib Sadiq yang gantengnya luar biasa, Shahrul Khan aja kalah. Oh ya. Cuma hidungnya aja mancung. Kayak Petruk. Oke. Kita hari ini mau kemana Habib Sadiq? Kita mau ke rumahnya Habibana Hasan bin Jafar bin Umar Asgaf. Untuk apa kita ke sana? Kita akan open house, kalian halal bihalal. Kebetulan ana belum minal aidin wal faidin kepada beliau. Benar-benar. Jadi selama lockdown ini antum nggak keluar, baru hari ini keluar ya? Baru hari ini, karena ana selama ini, selama puasa ana tidak keluar rumah. Kamu apain deh? Anak semedi, alhamdulillah tamat hatam kian santang. Lalu. Aduh, bukan Quran ya? Bukan, alwi segat. Kacau ya, barang mau Quran. Quran malamnya. Masya Allah. Malamnya Quran. Yasin doang. Yasin fadilah. Insya Allah khair. Insya Allah. Jadi alhamdulillah hari ini kita mau ke rumah Habib Hasan, mau lebaran, mudah-mudahan dapat akhir ya. Ini nomor berapa ya? Insya Allah kita niatkan kita panjang umur. Ini kayak kamu dulu. Nah ini bahasanya bahasa Perancis ya. Ya, itu bahasa Perancis. Saat ini insya Allah tambah rezeki. Insya Allah akan segera berakhir ini yang namanya PSBB. Diganti dah kalau dulu PSBB ya. Sekolah. Sekarang PSBB jalan 4 Juni selesai semuanya. Insya Allah ya. Oke, jadi insya Allah kita nggak bawa apa-apa ya, ya. Insya Allah kita bawa doa aja. Oh doa. Oke. Jadi menurut antum ya Habib Sadiq, bagaimana? Apa tuh? Ya ini mengenai. Oh nggak kekurangan lockdown? Jangan kurang lockdown. Tidak kekurangan lockdown. Alhamdulillah. Kita kan belum nanya. Oh iya. Itu bilang bagaimana katanya? Nah, lu belum jawab. Apa pokoknya pertanyaannya langsung? Cara contoh. Iya sih. Gigi. Belum ngopi. Keren tuh. Oh iya. Tapi. Nah iya. Sekarang memang kadang-kadang kita sedikit benar untuk saya untuk tadi kebanyakan nggak benar ya. Oh. Maksudnya pribadi gitu. Iya, pribadi. Gak bisa begitu. Gak bisa ya. Oke. Jadi insya Allah kita ketemu Habib Hasan, ngobrol-ngobrol, ketemu, mudah-mudahan beliau dalam sehat, walafiat. Silaturahim. Yang mana majlisnya bisa berjalan kembali. Alhamdulillah. Nah, kita sebagai murid harus kita sowan ya. Insya Allah kita satu rahminya ini menjadikan murah rezeki. Amin. Insya Allah. Berarti emang tujuan surat rahim ya, bukan tujuan teh akhir ya? Itu jangan diomongin. Oh jangan diomongin. Ya. Eh Pak kenapa? Intinya itu udah pasti lah itu. Itu. Berarti emang tujuannya teh akhir bukan surat rahim. Surat rahmi kita halal bihalal yang mana open house kan kita nggak bisa datang kemarin. Ya. Karena kan suasana Bogor dan lain Jakarta. Anak seumur hidup belum pernah ente datang open house, belum pernah tuh. Belum pernah tuh. Pernah. Kapan? Itu yang sebelum lockdown corona. Oh, belum pernah. Pernah. Waktu di Manggis itu. Oh iya karena benar. Iya. Ya udahlah, pokoknya intinya teman-teman semua kita mau nemuin Habib Hasan, guru kita tercinta, insya Allah
kita selalu dikasih doa buat beliau ya kan. Amin. Dari beliau, dikasih doa. Dan juga kepada semuanya ya, murid-murid harus datang kepada guru untuk silaturahim. Dan juga jangan lupa kasih hadiahnya. Ada lebih halalnya. Terusnya juga dikasih lah. Yang tebel. Tebal, jangan tebal banget bang, itu isinya enggak ada. Wah, bahaya tuh. Bahaya. Oh. Intip. Intip. Udahlah, sekarang begitu aja. Untuk siap-siap kita menuju sangga kita Sayyidina Muhammad SAW. Cucu Sayyidina Rasulullah SAW. Rumah beliau. Iya. Oke, yang lama terus saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Jabar segar, setiap beliau vlog, setiap beliau konten, lalu di subscribe, jangan lupa loncengnya, ya. Komen juga jangan lupa. Jangan lupa komennya, khususnya komennya yang baik-baik aja. Baik-baik. Jangan yang negatif, yang positif. Tapi bukan positif COVID-19. Bukan. Ya, bukan. Jaher. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kita sudah sampai di kediamannya Habib Hasan di Manggis. Mudah-mudahan beliau ada. Kita lihat dulu ke atas. Ya, mudah-mudahan ada. Ya, kita karena kemarin enggak ngikut halal bila halal, jadi kita lihat ke atas. Mudah-mudahan ada ya. Terus, insya Allah sih nggak tidur. Ada ke atas. Masih pada tidur. Mudasan? Masih di kamar. Belum tidur? Iya, masih di kamar. Oh, akhirnya Mudasan masih di kamar, kita ke atas. Sampai berarti. Ambil yang tengah. Gak tau masih di kamar, belum keluar. Ternyata Habib Hasan masih dalam kamar, jadi masih kita tunggu. Ya, kalau nanti beliau keluar, kita nggak berani untuk kena bulu pakai adab. Ya, kita tunggu aja beliau keluar, baru kita masuk. Itu dulu, tunggu nanti Habib Hasan keluar. Oke. Kita berada di rumahnya Habib Hasan, selagi berkos. Alhamdulillah semua Habib Hasan, mudah-mudahan kita minta ilmunya buat semuanya, tunggu kita harus yang menonton dia bisa bermanfaat. Terima kasih. Intinya diasim amplopin yang banyak, lockdown ini, itu ya banyak, $1,000 aja kasih. Amin. Amin. Dengan datangnya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bakhair. Ini zaman masih banyak sabar, zaman masih banyak ikhlas sama ujian Allah. Semuanya yang Allah kasih husnuzon baik. Dengar bakhair. Nah. Karena enggak ada yang Allah kasih kecuali semuanya adalah karunia. Jadi kita pakai enak aja, jangan pakai susah, girangin hati yang bisa girangin diri kita sendiri, kan Abin? Iya. Ah, lihat tuh ada Abi Abdullah, tuh lihat tuh sini tuh Abi Abdullah. Ahlan wa sahlan, marhaban, kobu, insyaallah, maksud. Ya, Ustaz Muhyiddin, banyak sini, apalagi kemarin di sini, hampir kurang lebih 60 ribu orang. Camat untuk goyang pale gitu juga enggak tahu, Beb. Enggak masak kagak apa, tapi orang pada cinta kali ya. Oh. Walhasil ntar dikabarin lagi kapan pembukaan Majelis Nurul Mustofa. Doain PSBB-nya biar cepat selesai ya. Ntar Majelis Habib Abdullah Habib Gasim Majelis Nurul Mustofa pusat mengumumkan kapan segera dibuka Majelis Nurul Mustofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat ilmu juga sama Habib Hasan, ketemu juga sama Habib Hasan.
Mudah-mudahan ilmunya yang tadi dibawa oleh Habib Hasan bisa jadi manfaat buat antum semuanya. Doain insyaallah guru kita Habib Hasan panjang umur, Habib Abdullah, Habib Mustafa ya. Ada juga imam ya. Ini juga ada imam ya. Sehibul tumbuk ya. Mudah-mudahan kemarin Habib Hasan gimana? Ramai ya? Lancar, ramai. Lancar, ramai. Terus apa lagi? Banyak bre ada pokoknya acara. Ya. Ada baca mulid juga malamnya. Sukses ya. Amin. Nah, juga ada sahibul kamera juga ini. Kamera. Mana sendalnya nih? Nah, ada Bang Glen. Tolong Bang Glen kasih tip-tipnya saya Bang Glen. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Habib Gasim. Supaya berkah. Makin berkah, makin tahu tentang Habib Gasim Ninja Para Segap NM4. Oke, mantap. Syukran. Jazakallah khair ya. Kita sudah siap-siap. Intinya insyaallah kita berkah oleh guru kita Habib Hasan bin. Kembali lagi jangan lupa terus tontonin YouTube-nya Al Fakir. Jangan skip subscribe cap ya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.